2019 sudah dilepas babak final. Kembali kita akan lihat siapakah yang tercepat di lintasan Jayabaya Kota Kediri yang memberikan ruang gerak yang cukup buat kamu. Terjadi persaingan yang sangat sengit di antara sesama tim, berbelok ke kiri hampir bersama-sama. Akhirnya diambil alih posisinya dengan jersey ataupun helm warna kuning, meninggalkan posisinya 21. Di sini Audi Kiana Navasarin Aviano, dari Racing Gate Kediri, dari Kediri mencoba keberuntungannya kali ini melakukan memasuki garis finish. Sementara posisi yang ketiga 24 Sheila Rahayu Putri Emerald, dan dua ada Azalea Gardena Pradata. Ini dia memasuki garis finish, selamat buat kamu semua dan tuntas sudah perjalanan kamu hingga